tampar gedungnya tuh. Dokumen. Oke, itu gambarnya mantap. Pak Arfa, ini tiga orang WNA yang menyalahgunakan visa dari Vietnam dan Prancis, seperti apa Pak sanksinya Pak? Ya baik, kelanjutan dari pengamanan tiga WNA, dua warga negara Vietnam, satu warga negara Prancis. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan melanggar pasal 75 ayat 1, tidak mentaati peraturan, yaitu berupa izin tinggal yang bersangkutan tidak sesuai dengan visa yang diberikan. Ya, ketiga orang ini menggunakan visa kunjungan dan melakukan pekerjaan di suatu perusahaan. Ya, oleh karena itu kita berikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian. Sesuai ayat 75 ayat 2 huruf F. Jadi, yang bersangkutan rencananya Jumat dini hari jam 4 akan dilakukan pendeportasian melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah itu dilakukan pencegahan untuk masuk ke Indonesia. Pencegahannya berapa tahun? Satu tahun. Dua orang dideportasi ke Vietnam? Ya, satu orang ke Prancis. Prancis, tidak ke Vietnam semua ya Pak? Enggak. Jadi pendeportasian harus kembali ke negara asal. Alasan mereka bekerja di sini tuh untuk apa Pak? Mohon maaf. Menurut pemeriksaan yang bersangkutan melakukan pemasangan mesin. Mesin. Pemasangan mesin yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan di kota Cirebon ya Pak? Iya, perusahaan di daerah Cirebon. Mereka melakukan pemasangan mesin dan disuruh perusahaannya untuk memasang mesin ke perusahaan tersebut. Mereka menggunakan paspor apa Pak? Visa ya, masuk ke Cirebon. Bukan paspor, tapi menggunakan visa kunjungan. Visa kunjungan. Berapa hari itu Pak berlakunya Pak kalau visa kunjungan? Visa kunjungan 30 hari. 30 hari. Di 211. Sedangkan mereka di sini sudah berapa lama? Mereka di sini datang sejak tanggal 18 September kalau nggak salah. Itu diinapkan di hotel oleh perusahaannya ya? Iya. Kemarin juga sempat kita lakukan pendetensian. Pendetensian juga merupakan tindakan administrasi keimigrasian. Selama dia diperiksa di sini, kita detensi di ruang deteni imigrasi kantor imigrasi. Tiga-tiganya ya Pak? Tiga-tiganya. Baik, Pak Arho terakhir, himbauan Pak Arho untuk masyarakat yang menemukan berbagai aktivitas orang asing yang dianggap ilegal seperti apa Pak? Ya, harapan kami kerjasama dari semua unsur masyarakat maupun instansi terkait. Apabila ada pelanggaran, mungkin bisa langsung dilaporkan kepada kantor imigrasi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan aturan undang-undang berlaku.
Pak, benar satu lagi. Menurut pengamat mereka, mereka